barangkali ada yang ngomong orang baca Quran di Allah Allah ini katanya nggak ada dalilnya. Nah ente jangan rewel lah, kan begini, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'an fastami'u, bukan fasma'u. Kalau sami'a yasma'u, isma'a isma'u, dengarkan atau tidak asal kedengaran cukup. Tapi sami'a ditambah hamzah dengan ta jadi istama'a. Istama'a yastami'u, istami' istami'a istami'u, ziyadatul hamzah wa ta, kata kitab Amtilatul Tasrifiyah, kata kitab maksud itu faedahnya litakalluf. Jadi artinya fastami'u ay fatakallafu bil istima'i lahu. Sehingga wa ansitu bisa juga fi maqamit tafsir. Nah, gitu kan. Jadi kalau ditanya, mana dalilnya Quran dibaca di Allah Allah? Dalilnya hamzah dengan ta dalam firman Allah fastami'u. Ada dalilnya. Yang ngerti begini memang cuma orang NU. Kalau orang yang ngerti Qurannya dari terjemah saja enggak bakalan ngerti. Ya kapan sih mereka belajar sorof segala macam? Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian. Jadi mana dalilnya hamzah dengan ta itu? Supaya ada alil istima', karena enggak ngerti artinya, maka kalau mau ayat mau Allah, jadi saudara lebih mendengarkan. Nah, ini. Makanya ibu-ibu Allah Allah aja deh. Insyaallah diniatin dapat pahala deh nanti. Saya dengar-dengar dari tadi yang Allah Allah kok malah yang pada berdiri di luar di sana, yang pada duduk di rumput Allah Allah, yang pada duduk di kursi ini nggak mau Allah Allah ini. Susah ini. Kalau nggak mau Allah Allah, bapak-bapak yang duduk di kursi ini sebaiknya minggir aja deh, gantian yang pada berdiri sini. Setuju nggak? Gimana ini? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah sekarang Allah Allah juga nggak dapat pahala, karena Allah Allah bukan karena cari pahala, tapi Allah Allah karena mempertahankan kursi takut diusir. Ini baru kursi di pengajian udah dipertahankan mati-matian, sampai jual-jual Allah, apalagi kursi jabatan. Kalau nggak mati-matian gimana? Ya, pantesan diajak kembali pada Hito 26 lepas dari politik praktis, banyak yang ngotot nggak mau, maunya jual NU ke politik aja, katanya demi perjuangan. Iya deh, demi perjuangan kursi gitu dah.